Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Jadwal Korea V-League Women Volleyball putaran pertama minggu ini, dari tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 3 November 2024. Serta daftar klasemen, top score, dan head-to-head. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini klasemen sementara Korea V-League Women Volleyball. Hankuk Pink Spiders berada di posisi pertama, dengan koleksi 6 poin. Diikuti Hyundai Hill State pada posisi kedua, dengan 6 poin. Daejeon Red Spark di posisi ketiga, dengan 5 poin. AI Pepper Savings Bank di posisi keempat, dengan 4 poin. IBK Altos di posisi kelima, dengan 3 poin. Expressway High Pass di posisi keenam, dengan 0 poin. Dan pada posisi ketujuh ditempati GS Caltech dengan 0 poin. Berikut ini daftar top skor Korea V-League Women Volleyball. Victoria Dancak berada di puncak top skor dengan torehan 69 poin. Diikuti Leticia Moma Basoko di posisi kedua, dengan 53 poin. Giselle Silva pada posisi ketiga, dengan 52 poin. Megawati Hangestri di posisi keempat, dengan 42 poin. Merelin Nikolaova di posisi kelima, dengan 39 poin. Selanjutnya pada posisi keenam ditempati Hyang Hyojin, dengan 39 poin. Vanja Bukilik di posisi ketujuh, dengan 36 poin. Park Jong Ah di posisi ke-8, dengan 35 poin. Wipawi di posisi ke-9, dengan 35 poin. Dan pada posisi ke-10 ditempati Zhang Yu, dengan torehan 34 poin. Berikut ini jadwal Korea V-League Women Volleyball putaran pertama, Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Hankuk Pink Spiders versus AI Pepper Savings Bank, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hankuk Pink Spiders versus AI Pepper Savings Bank. Hankuk Pink Spiders unggul 4-1 atas AI Pepper Savings Bank, dengan skor akhir 3-2, 3-0, 3-1, 3-1, dan 1-3. Selanjutnya jadwal Korea V-League Women putaran pertama, Rabu tanggal 30 Oktober 2024. Daejeon Red Spark versus IBK Altos, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Daejeon Red Spark versus IBK Altos. Daejeon Red Spark unggul 3-2 atas IBK Altos dengan skor akhir 2-3, 3-0, 3-1, 0-3, dan 3-2. Jadwal putaran pertama, Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Hyundai Hill State versus Expressway High Pass, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hyundai Hill State versus Expressway High Pass. Hyundai Hill State unggul 4-1 atas Expressway High Pass dengan skor akhir 3-1, 3-0, 3-2, 2-3, dan 3-1. Jadwal Korea V-League Women, Jumat tanggal 1 November 2024. AI Pepper Savings Bank versus GS Caltex, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir AI Pepper Savings Bank versus GS Caltex. GS Caltex unggul 5-0 atas AI Pepper Savings Bank dengan skor akhir 3-0, 3-0, 3-2, 3-0, dan 3-0. Jadwal Korea V-League Women di hari Sabtu, tanggal 2 November 2024. IBK Altos versus Hankuk Pink Spiders, jam 14.00 waktu Indonesia Barat.
Head-to-head 5 pertemuan terakhir IBK Altos versus Hankook Pink Spiders. Hankook Pink Spiders unggul 4-1 atas IBK Altos dengan skor akhir 3-2, 3-2, 3-2, 3-1, dan 1-3. Selanjutnya jadwal Korea V-League Women di hari Minggu, tanggal 3 November 2024. Expressway Haipas versus Daejeon Red Spark, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Expressway Haipas versus Daejeon Red Spark. Daejeon Red Spark unggul 4-1 atas Expressway Haipas dengan skor akhir 2-3, 3-0, 3-1, 3-1, dan 3-1. Demikian jadwal Korea V-League Women Volleyball minggu ini. Terima kasih dan salam sports.